Alocasia Dragon Silver. Alocasia Dragon Silver ini antara mudah dan sulit ya merawatnya. Ya, medianya pertama adalah tanah bakaran, kemudian juga kalau ada sekam padi bakar, kotoran hewan yang sudah difermentasi, juga mungkin lapukan daripada daun bambu. Nah, itu bagus untuk media. Dan yang berikutnya adalah penempatan. Tempat di tempat yang sejuk, sekitar pukul 6 sampai pukul 8 pagi, kena sinar matahari ya. Dan setelah itu jangan lagi kena sinar matahari ya, karena bisa daunnya terbakar. Oke. Dan kemudian usahakan juga udaranya bebas ya, tidak ada angin yang terkurung. Kalau biasanya ada tembok di sini, angin terkurung membuat itu seperti itu. Jadi seperti ini juga dibolak-balik ya, seperti supaya dia ke arah sana ya, karena dia akan mengejar sinar matahari. Jadi itulah Alocasia Dragon Silver Kalimantan ya. Alocasia Dragon Silver. Rimbun cantik. Ada beberapa rumputnya, tebal rumputnya. Nah, salah satu buat dia menjadi rimbun seperti ini adalah pertama media, kedua penempatan, dan yang keberikutnya juga jangan suka mengotak-ngatik ya, bentar-bentar bongkar media, bentar-bentar bongkar media atau culik anak. Nah, itu yang membuat Alocasia tidak subur ya, jangan termakan konten ya, sebentar-bentar bongkar media, sebentar-bentar bongkar media ya. Cukup itu sekam bakar, kotoran hewan yang sudah lama, kemudian tanah bakaran, ya udah itu aja. Tempat yang teduh ya, kalau bisa di bawah pohon, atau jangan sampai ada angin yang terkurung ya. Cukup tebal alokasinya. Dragon Silver.